sedikit perkembangan sukan. Bersempena kejohanan Ironman 2019, pihak penganjur turut mengadakan kejohanan Iron Kids sebagai pembuka tirai kejohanan yang akan berlangsung esok. Seramai 245 peserta mengambil bahagian dalam kejohanan yang berlangsung awal pagi tadi di Meritus Pelangi Resort & Spa Langkawi. Kanak-kanak yang berumur antara 4 hingga 17 tahun itu terdiri daripada anak-anak peserta Ironman sendiri serta komuniti tempatan. Kejohanan yang memasuki tahun keempat itu bertujuan memupuk semangat generasi muda untuk meminati sukan lasak. Yang macam berenang tu tak masuk, masuk lari je. Tapi insyaAllah tahun depan cubalah nak masuk berenang semua. Sebab soalnya dari kecil dah suka lari dah, jadi dah pilih masuk sukan semua, jadi tak apalah lari. Iron Kids 2019 turut menampil kelainan buat kali kedua dengan melibatkan dua disiplin iaitu renang dan larian. Dengan tagline Every Finisher is a Winner, empat kategori dipertandingkan iaitu 4 hingga 10 tahun aquathlon renang 50 meter dan larian 1.8 kilometer serta 1.8 kilometer larian komuniti bagi kategori umur yang sama. Sementara kategori umur 11 hingga 17 tahun aquathlon melibatkan renang 100 meter dan larian 3.6 kilometer serta 3.6 kilometer larian komuniti bagi kategori umur yang sama.